Halo guys, welcome back to Tuar Official Channel. Saya Tuar. Saya Nana. Farah. Oke, okay. So hari ini kami akan mau reaction satu video daripada kembar apa ini namanya? Nicky Ardila. Almarhum kan? Almarhum Nicky Ardila. Di usia dia macam 19 tahun nggak sekarang kalau jadi sal. Tidak silap lah. Jadi sekarang? Guys, ya buat masa untuk sekarang. Dia tahun lah 18 kah 19 saya lupa. Yang kita tahu nih si Nicky almarhum Nicky Ardila ini dia meninggal pada tahun 1995 kan. Dan usia dia dalam lingkungan 19 tahun. Oh, yang meninggal itu. Iya, ketika itu di accident lah. Oke. Kemalangan jalan raya dan kami sangat bersimpati. Yang kita tahu nih kami sangat suka dengan lagu-lagu Nicky Ardila. Kan betul kan? Macam contoh mana? Yang macam yang ku tak akan bersuara pun lagu dia kan. Iya. Nyanyi sikit tuh. Ku tak akan bersuara. Iya. Iya. Lagu dia. Samar bayangan kan lagu dia juga kan. Oh, kalau yang Mama Ingin Pulang itu paling saya suka. Coba. Mama, oh mama, aku ingin pulang. Oke. Okay. Okay, so guys, kami sangat mau tengok dia punya kembar nih. Dia punya mirip-mirip lah. Okay, nama dia adalah Amel. Dia bertemu dengan almarhum, ibu kepada almarhum kan. Iya. Oh. Jadi saya mau tengok reaction dia macam mana. Okay, reaction satu. Kepada reaction. Reaction okay. Kepada reaction. Minta salam. Okay. Kami guna apa aja? Oke, sama. Alright. Sorry, kami guna telepon dan nyari. Oh dia punya apa? Sama. Dia punya gaya pun macam sama juga kan? Kalau si almarhum Nick Adria dia macam malu-malu. Ini seorang yang pemalu. Iya seorang yang pemalu. Dia pun begitu juga. Dia suara. Suara dorong pun sama kan? Dia tahu. Sebelum pernah dengar ini. Sedih kan? Terus gembira mama siapa nih? 18 tahun. 18. Amel umur 18. Aku umurnya 22.
Cuma sama. Hampir. Hampir sama. Kamu dari mana? Sama. Suara yang mana? Itu mana? Udah katanya 1 menit. Oh, ini lagu dia. Ini pun lagu apa kak? Lagu si Nikati lah. Ini lagu dia. Iya, bintang kehidupan. Iya, bintang kehidupan. So guys, kami sudah tinggal video dia sampai jadi, habis. Jadi reaction mama apa? Macam mana? Sangat sedih lah, so. Sedih kesian mama dia kan. So tiba-tiba kan dia macam apa nih, satu susuk anak dia, anak beliau. Terus dia mama si almarhum rindu. Iya. Yeah. Apa? Rindu. Rindu lah kan sebab ibu kepada Nikia. Lama sudah beliau tuh 1995 lagi. Iya, lagi pun baru lahir lah. Iya, saya baru lahir. Baru lahir. Dia baru lahir, guys. Apa tuh lagi pun masa dia meninggal pun umur-umur macam tuh perempuan tadi juga kan. Jadi itulah sama. Tidak, 19 tahun. Ya, lebih kurang lah. Lebih kurang. Lebih kurang. Dia 18 kan masa dia meninggal 19. Iya. Tapi iya. Coba tidak gembira kan kalau apa ini kalau ya, macam nampak. Yang ada macam sosok yang sama macam contoh kalau saya ada macam contoh saya punya apa itu contoh. Mama angkat yang sudah apa lama meninggal kan cuma mama angkat sudah lama meninggal jadi tiba-tiba saya jumpa dia macam kembar dia sama. Begitu nah, memang dia kurang sama ya, rasa menangis lah, personality menangis pun lah. Hampir sama Jadi kita doakan semoga almarhum Nik Ardila ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Amin. Dan apa ini semoga keluarga dia tabah menghadapinya. Amin. Okay guys, itu saja daripada kami. Terima kasih kepada Indonesian people sudah support kami and also juga yang also Filipino, sorry. I forget to apa ini? Saya lupa untuk reaction. We forgot to make a reaction video. Because busy sikit kan. Because you are too busy right now. Okay guys, that's all from us today. Itu saja daripada kami. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. And I love you. Thank you guys. Okay. Siapa masak?